anak yang ngefans dengan laba-laba kereta api nggak jelas ini, guys. Apakah mukanya imut? Serem, tapi lebih serem mukanya si Momon kalau lagi pupuk nggak bisa keluar sih. Saking terkenal ya Cucu Charles, teman-teman. Itu membuat aku pengen sekali untuk membuat avatar Cucu Charles di Roblox. Ngomong-ngomong, mungkin nggak ya, Mon ya? Menurut aku sih enggak, Tun. Aku nggak peduli. Meskipun tidak mungkin, aku pengen membuat avatar Cucu Charles di Roblox. Kita akan berfoya-foya dan borong semua item. Kira-kira bakalan mirip gak ya, guys ya? Ya udah, sebelum dimulai, kasih like dulu ya, guys ya. Oke deh, kita langsung gaskan. Oke deh, Mon. Untuk membuat avatar ya Cucu Charles yang dimana kamu bilang nggak mungkin itu, kita akan memulai dari avatar kita, guys. Yang dimana, kenapa Momo bilang nggak mungkin? Kira-kira apa alasannya, Mon? Karena tidak ada item-item cucu di sana. Kamu salah kalau itu ya. Sebenarnya item tuh ada, guys. Yang membuat tidak mungkin tuh bukan karena itu. Cemana pula kau ini? Jadi pertama-tama, ini barang terlalu tinggi. Kita harus bikin lebih pendek dulu, Mon ya. Kita harus memakai torso yang paling kecil, guys. Yang dimana di sini aku tidak punya torso yang kecil ya. Nah, kalau bicara soal torso kecil, aku kepikiran satu torso ya, Mon ya. Dimana kamu pernah pakai di sini? Dia itu ada di bagian bundling, masalah. Nah, ini dia, guys. McMuffin itu yang paling masuk akal ya, kalau menurut aku ya, guys. Kenapa? Karena kita Cucu Charles itu juga penuh dengan magma. Betul nggak, Mon? Iya sih, tapi tangannya tuh nggak gitu gede, Don. Ya nggak apa-apa lah, ini kan versi Roblox. Ini anak ini banyak kali komplain-komplain. Yang pastinya di sini, teman-teman, aku tidak akan kasih kalian lihat jadinya kayak gimana. Ya, kenapa? Ya, belum. Jadi kita beli-beli dulu, Mon. Kontak terakhir baru kasih kalian lihat. Tuh, kayak gitu ya, guys. Kecewa. Jangan gitu ya. Jangan kasih kecewa dulu, guys. Oke, kita pasti bisa ya, guys. Nah, kita bikin begini. Dan setelah itu kita akan pilih tangannya, guys. Iya kan? Kalau ini torso, ya nggak apa-apa lah. Untuk torso kita pakai dulu, nggak apa-apa, guys ya. Kita langsung pakaikan saja untuk torso-torsonya ini. Sama tangannya, semuanya boleh deh. Kita pakai deh ya. Biar kelihatan tuh kayak Cucu Charles gitu ya, guys ya. Oke, akhirnya udah bisa ya. Dia pendek-pendek. Dan yang pastinya untuk bagian kepalanya, kita pilih yang bulat, guys ya. Karena memang yang bulat itu yang bisa ya, guys. Ini aku gak tahu nih bisa bakal bagus atau enggak, guys. Kita coba dulu aja ya. Oh, tentu tidak. Jangan begitu. Kita pakai yang bulat aja, guys. Dan yang pastinya untuk mukanya, kita kasih dulu skin tone ya. Skin tone ya, kita add advance. Dan untuk headnya udah pasti kita pilih yang warna putih, karena dia kepalanya putih, guys. Selanjutnya kita baru pilih ya. Oke, kita bicara soal Cucu Charles ya. Cucu Charles pertama-tama kita cari apa? Harus ada kereta-kereta apinya dong, Mon. Gimana, setuju gak, Mon? Setuju. Nah, untuk ada kereta-kereta api, kita butuh cari di sini tren. Tren ya. Itu ada Cucu Charles. Thomas yang ada. Ini bukan, ini Noob. Memang mirip Thomas ya. Tapi hari ini kita tidak bicara soal Thomas, Mon. Karena kita bicara soal Charles ya. Jadi kita akan melihat kemungkinan besar sih ini yang kita bisa pilih, guys. Yaitu train. Train. Woi, 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 woi. Kita langsung buy ya. Kita langsung buy ini aja. Kenapa aku pilih itu, Mon? Kalau ini karena gak ada lagi. Gak mau ya. Meskipun ini kelihatannya warna hitam, agak merah, tapi gak mau ya. Yang ini masa gak mau? Coba. Tapi sebelumnya kita udah bikin sampai sini. Kalau gak salah, aku akan memperlihatkan sekali lagi mukanya si Cucu Charles. Nah, ini dia, guys ya. Jadi kalian lihat di sini itu kepala dia tuh ada semacam kayak tiang-tiang gitu ya, untuk cerobong asap. Itu ya, Mon ya. Jadi kita akan membeli itu juga untuk kepala dia. Dan untuk hal itu aku udah berpikir kita ke aksesoris, ke head. Setelah itu ya ampun, unyu sekali muka dia. Aku nanti beli mata sama giginya aja, Don. Kalau gitu gak usah, aku sekarang udah bulat.
Di sini ada 3 macam ya. Okay. Dan di mana memang cerobong asapnya ini di sini cerobongnya di rumah. Dan kalau kita lihat ya untuk ininya ininya bagus sih, cuma ini mahal sekali ya. Jadi kayaknya kita pilih yang ini sih sebenarnya sih, tapi ini coklat ya, tapi ini bagus sebenarnya ya. Pokoknya kita sekarang ya kita hanya akan beli-beli dulu ya. Kita tidak akan, aku tidak akan memperlihatkan jadinya kayak gimana supaya ini semua menjadi menjadi kecewa mendadak. Bukan ya. Biar teman-teman tidak pergi dulu. Jadi tonton sampai habis ya. Tonton sampai habis ya. Kalian paling tahu jurus-jurus aku. Ya bagaimana seorang Atun itu akan memilih avatar-avatar. Oke. Dan selebihnya Mon, kamu lihat di sini cucu Charles itu juga ada sesuatu yang namanya ini. Woohoo, kaki-kaki ya. Oke. Dan di sini kebetulan sekali. Pada saat kita melihat begini di bawahnya udah ada Mon. Jadi kita akan tidak akan langsung banyak berpikir lagi. Kita akan langsung beli-beli saja guys ya. Kalian lihat ini. Wow. Coba. Kita coba cari dulu ya. Kita jangan beli-beli langsung dulu. Kita coba cari dulu. Apakah beli aja, ada yang lebih? Cocok beli lagi. Enggak. Jangan kau sembarangan ya. Jangan kau begitu. 5 minutes later. Setelah aku lihat-lihat memang cuma ini aja yang paling masuk akal ya. Karena dia ada merah-merahnya seperti Hell Charles. Ya kan? Kalau setuju kasih like dulu guys ya. Oke, kita langsung bye. Jangan seperti guys. Orang susah. Kasih like ke dia guys. Kasihan dia udah stresnya. Jadi ceritanya setelah kita udah beli-beli di semua, kita akan pakai dan aku akan pergi ke Red My Avatar. Kita coba lihat kira-kira apa yang orang katakan tentang Avatar. Oke. Jangan kena mental kamu. Santai dulu Mon. Santai dulu. Kasih dulu harapan ya. Oke. Sekarang yang kita harus bereskan itu adalah mukanya guys ya. Kita harus bereskan mukanya nih. Nah ini untuk muka ini agak-agak bingung ya. Jadi kita kalau cuma lihat sekali lagi, bagian bawahnya sudah ada, bagian cerobong-cerobongnya sudah ada, ya kan? Terus bagian kakinya juga sudah ada. Itu sudah aman guys ya. Berarti sisa bagian mukanya guys. Nah untuk mukanya kalau kita lihat-lihat itu adalah mengerikan ya. Dia muka itu creepy mah. Jadi kita harus mencari sesuatu hal yang creepy ya. Oke, kita cari sesuatu creepy nih. Bentar nih kita tutup-tutup dulu. Apakah ini Mon? Wow. Oh ini mirip Ton. Boleh nih. Ah ini boleh dijadikan kandidat ya guys. Tapi sebenarnya mukanya itu putih ya. Dia bukan bulat seperti bola voli. Iya tapi mirip. Di sini banyak macam. Banyak macam. Apakah dia ada warna yang lain untuk happier head? Ini nih lebih putih nih. Oke. Tapi nggak dicuci jadi kotor. Ya ampun. Oke, kita akan coba cari ya di sini ya guys. Kita coba cari happy head ya. Kita coba cari happy head ada berapa macam? 1. Serem banget. Ya ampun, apa ini aja Mon. Gege sekali. Memang itu kreatif sekali diri Anda. Gege gimana? Ya ampun. Memang mengerikan sekali. Creepy. Nah, untuk creepy itu kan keluar banyak sekali kayak gini, guys. Oke. Wow. Ini kayaknya lumayan nih, Mon. Lumayan. Cuma ya nggak bisa. Kecuali kamu, hilangkan kepalanya, Tun. Hilangkan kepalanya gimana? Kepala kamu pakai yang lebih kecil. Pakai yang itu, Mama Head itu. Mama Head itu nggak bisa, loh. Ya, Mama Head itu gede, Mon. 5 minutes later. Oke, guys. Sudah tidak ada kandidat nih. Aku menemukan 4 yang mungkin kita bisa jadikan kepalanya, Mon, ya. Kita pilih dulu ya. Apakah mau yang ini? Ini kayaknya dia gak ada giginya. Giginya ompong. Itu masalahnya Mon ya. Betul. Dan mukanya jorok. Dan dia punya kelebihan. Memang dia bulat sih. Kalau yang merah ini juga sebenarnya bagus. Tapi maksudnya cucu Train itu dia bukan dia memang bulat. Tapi dia bukan merah Mon. Kalau dia putih ini kayak abang ya Edward. Bener dia kayak Edward Mon. Oke. Kalau ini gimana ini Beacon? Oh lihat tuh giginya tuh. Oh sama kalau ini ada juga yang mirip sama ini Mon. Nah ini cocok. Lihat tuh. Sama ini ya. Oh ini kayaknya bagus ini guys ya. Meskipun dia memang kehilangan merah-merahnya. Tapi ya udahlah ya. Nama kita juga cari yang mirip aja guys ya. Kita langsung buy aja guys. Terus kita akan coba cek lagi. Kira-kira apa yang kurang ya guys ya. Kalau menurut aku dia kurangnya ini Mon. Di rambut dia. Dia kalau aku lihat ya. Masih rambut.
ada, Mon. Jadi ceritanya, Mon, ini kurang sesuatu yang merah menurut aku untuk rambutnya. Jadi kita akan coba mencari apakah ada rambut yang merah yang cocok ya, guys ya. Kita coba cek. Ampun. Kau santai dulu lah, bukan kau juga yang keluar duit. Kita cari hair, guys. Kita cari hair, kita cari red ya gitu ya. Red. Huh? Pakai lagi corong-corong yang tadi. Astaga. Baiklah teman-teman, setelah kita sudah mencari, akhirnya dapat beberapa kandidat yang mungkin cocok ya guys ya. Yaitu yang pertama adalah keren, ada rambut kuningnya jadi cewek. Ya kan maksudnya itu jadi lebar gitu loh. Tapi kayaknya nggak tahu ya, kita coba kita lihat yang lain dulu ya. Selanjutnya ada ini. Tapi ini gak, tapi kan cucu Charles tuh gak ada tanduknya ya. Kamu nanya? Curang! Ngeri jadi sapi hijau. Ini baru namanya cucu Charles. Kalian lihat dulu, cucu Charles ya. Ya ampun. Baiklah, orang akan bingung ya. Ini siapa yang mau beli? Ternyata aku yang beli, guys. Aku yang kita beli. Rambut paling keren. Nah, aku tadi ada sempat kepikiran satu hal, Mon. Menurut aku ini kayaknya lumayan penting ini ya. Kayaknya kita boleh coba mencari sesuatu yang namanya hoodie, Mon. Kayaknya aku pengen cari red hoodie ya. Tadi kita pakai apa? Untuk mukanya itu kita pakai itu kan. Bisa pakai red hoodie lagi enggak? Beli aja udah. Kau jangan begitu. 5 minutes later. Oke, guys, setelah aku lihat-lihat kayaknya ini lumayan, guys. Jadi kita langsung belikan saja. Buy now. Baiklah, jadi semuanya telah aku belikan dan sekarang saatnya, Mon, kamu akan melihat kita. Enggak, kita akan melihat semua item ini berfusion. Let's go. Jangan begitu, Mon. Baiklah, teman-teman, setelah menunggu sampai satu hari satu malam gak tidur, aku telah mendapatkan semua hasil fusion, Mon. Kalian sudah penasaran bagaimana bentuk yang sudah aku buat cucu Charles yang terhebat dan termantap? Sebelumnya kasih like dulu ya guys ya, karena keluar robak semuanya banyak. 1, 2. Kita kasih dia secepat aja. Ayo. Sikit min 100%. Jangan tutupin aku. Ini anak ini. Wah, 100%. Terima kasih. Thanks. Itu aku bayar, guys. Ya ampun, please deh. Read me please. I am cucu Charles. 50. Yes, thanks. Oke, dia akan meng-rate aku, si cewek-cewek cantik ini. Apakah dia akan rate-nya bagus? Kita coba lihat, guys. Dia balik badan. Ayo, rate me, please. Rate me. Berapa? Twins. Kok dia bisa tahu kamu ada YouTube? Wow! Yes! Ya ampun. Kamu lihat, 1000/10, Mon. Wow, itu anak-anak sih. Anak-anak sini siapa? Ini Twin Sleasley ya. Dia tanya, do you have YouTube ya? Ngomongnya bahasa Inggris ya. Gak bisa bahasa Inggris. Please deh, kita langsung gerak-gerak. Iya. Oke, guys, artinya adalah kita sudah sukses membuat the cucu Charles Avatar. Your friend is Momo. Udah aja, pergi sana. Yes. Kalau begitu, guys, coba kalian, kalau mereka nggak bisa kasih nilai, kalian kasih nilai, guys. Kira-kira rate aku berapa, guys? Coba tuliskan di bawah kolom komentar ya, guys ya. Dari sekian dulu. 100/10. Bukan kamu yang ngomong ya, nggak tahu. Sekian dulu video kita pada hari ini, guys. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Dan bertemu lagi di next video berikutnya, guys.